selamat datang di videonya Erlangga Mardiansa. Apa kabar kalian di sana? Oh ya, teman-teman, di pagi yang cerah ini aku bakalan ngajak kalian kita untuk berjalan-jalan di pedesaan ya, sahabat. Ya, di sini ada beberapa hal yang sangat menarik ya. Juga di sini ada beberapa keindahan-keindahan alam yang mungkin bisa kalian lihat. Tuh. Indah banget, sahabat. Seperti biasa, di pagi hari ini ada kesibukan-kesibukan Bapak dan Ibu Tani yang sedang melakukan aktivitas di pesawahan, sahabat. Ada Bapak Petani yang sedang mencangkul, itu di sebelah sana. Kemudian juga ada yang sedang memanen, banyak banget. Sebelah sana, sebelah sini juga sama, ada yang sedang mencangkul ya, sahabat. Ya sahabat, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe ya channel YouTube aku. Biar makin lancar jaya, kreatif, inovatif, penuh cerita, dan penuh warna. Juga share ke teman-teman kalian ya. Juga nyalakan lonceng notifikasinya. Biar kalian update kalau ada video-video terbaru dari aku. Nah sahabat, ini untuk yang di depan aku, mungkin di sini untuk sawahnya udah dipanen ya sahabat. Tuh. Kalau di sebelah sana, ada kesibukan bapak petani yang sedang mencangkul sahabat. Sebelah sana ada yang sedang memanen. Ya, sahabat YouTube, seperti yang kalian lihat, di sini itu adalah sangat indah ya. Di sini ada beberapa kesibukan-kesibukan. Aku juga ini sambil olahraga. Olahraganya jalan pagi. Ini aku ngeliput tadi berangkat dari rumah sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, sahabat. Sambil jalan-jalan. Nah, sahabat, kalau di sebelah sana itu ada yang sedang memanen padi, jauh banget. Jalan-jalan ya. Aku takut ini videonya bergetar deh, soalnya aku sambil jalan. Lihat pemandangan di sini ya. Nah, kalau sekarang di depan aku ada bebek. Sahabat YouTube, aku di sini sedang menikmati udara pagi yang sangat sejuk ya, enak banget loh ke badan. Pertama, udaranya itu sangat sejuk sekali. Kemudian juga aku di sini bisa melihat aktivitas bapak petani. Juga aku di sini belajar. Mungkin di sini aku belajar cara mencangkul, cara memanen padi itu seperti apa. Juga di sini ada beberapa jenis tanaman-tanaman yang sangat bervariatif, banyak sekali. Jadi di sini aku belajar satu per satu ya. Nah, kalau untuk di sebelah sana ada kesibukan. Tuh, bisa kalian lihat nggak? Ya, ada yang sedang memanen. Aku kayaknya nggak bisa ke sana, soalnya di sana sedang sibuk-sibuknya. Dan untuk cuaca di sini juga sangat panas banget ya, sahabat. Thank you.
kita jalan lagi. Ya, kita jalannya pelan-pelan. Soalnya aku takut gambarnya bergetar, sahabat. Oh, ini aku udah cukup lumayan berkeringat loh, sahabat. Olahraga pagi biar sehat. Ya sahabat, kita lanjut berjalan. Tuh ya, di sini udaranya sangat sejuk sahabat. Tuh. Sangat sejuk ya sahabat di sini untuk udaranya. Ada juga ikan-ikan kecil nih di depan aku nih. Nah, ini di sini di depan aku ada ikan-ikan kecil, sahabat. Ada ikan-ikan kecil, ini kalau di dalam bahasa Sunda namanya impun ya. Dan ini bisa juga kita konsumsi. Enak banget. Kelihatan enggak sama kalian? Kecil-kecil tuh. Airnya jernih sekali ya, sahabat. Ya sahabat YouTube, terima kasih buat kalian yang udah ngikutin aku ya. Jangan lupa sahabat untuk selalu like, komen, dan subscribe ya channel YouTube aku. Biar makin lancar jaya, kreatif, inovatif, penuh cerita, dan penuh warna sahabat. Juga share ke teman-teman kalian ya channel YouTube aku. Biar makin lancar jaya, kreatif, inovatif, penuh cerita, dan penuh warna guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dadah. Oh ya, salam hijau, salam tanaman, no sampah. Thank you. Bye-bye. And I'm not